skuter listrik main GoC20. Let's go. Oke. Jadi tuh ini skuternya main GoC20. Aku baru beli kemarin di Pondok Indah Mall. Harganya nanti aku akan kasih tahu di akhir video. Jadi skuter ini skuter listrik dan ini merek Ninebot. Oke. Lalu ini skuternya 10 tahun ke atas. Jadi akan masih bisa main. Dan beratnya 90 sampai 100 kilo. Dan skuter ini bisa menempuh jarak 20 km. Oke guys, kita ke sini. Jadi itu caranya. Ini ada gas. Ini tombol power. Ini udah aku nyalain. Terus ini ada rem. Terus ini ada standarnya juga. Oke. Terus di sini ada tempat ngecas. Dan di bawahnya ada baterai dan lampu LED. Oke. Oke. Terus? Boxnya kita singkirin dulu. Tiga. Jadi kita mau coba skuter ini. Caranya pertama kalian gas dulu skuternya. Lalu kalian gas ininya. Oke, kita coba. Tadi baru kecepatan 1. Kita coba kecepatan sedangnya. Punya 2 beep. Kita coba yang sedang. Kalau kita kecepatan paling lambat 3 kali. Ini. Ini. Oke. Itu kecepatannya ada 3. Lambat. Cepat, sedang, dan lambat. Jadi aku udah coba ketiganya dan seru, guys. Jadi sekarang aku pengen kasih fitur-fiturnya dulu. Dan pertama yang paling penting cara melipatnya untuk dibawa-bawa.
Selamatin dulu ya. Lipatnya pertama kalian buka ini ya. Terus ini di tarik. Ah, kameramen tolong tarikin. Tarik ke sini. Oke. Pegang lagi deh. Terus kita cocokin dengan yang di sini. Guys. Udah guys? Udah. Dan harganya aku belinya di Produk Indah Mall. Harganya 3.999.000. Tuh.